Halo guys, selamat pagi, selamat datang kembali di video kali ini adalah tentang Kawasaki Ninja ZX6R. Seperti apa fitur motor seharga 350 juta ini? Mari tonton videonya sampai habis guys. Kawasaki Ninja ZX6R diupdate dengan tampilan terbaru dengan beragam fitur yang membuatnya semakin kuat, semakin canggih di putaran bawah guys. Semakin optimal untuk digaspol di jalanan dengan mesin yang besar berdasar dari balap dan sasis dioptimalkan untuk jalanan. Kawasaki Ninja ZX6R yang paling baru menawarkan kenikmatan berkendara yang belum pernah Anda rasakan. Meningkatkan standar di kelas super sport menengah, motor Ninja Kawasaki ZX6R menawarkan mesin 636cc yang kuat, elektronik yang canggih, dan sasis yang lebih ringan. 636 telah dioptimalkan untuk jalanan dan trek, menawarkan pengalaman yang menyenangkan dalam berbagai situasi dalam berkendara. Berbagai macam fitur teknologi yang ada pada Kawasaki Ninja ZX6R antara lain assist and slipper clutch, dual throttle pumps, economical riding indicator, QQS atau Kawasaki Quick Shifter, KTRC, Kawasaki Traction Control, Power Mode. Kemudian tersematkan teknologi ABS, Anti-Lock Brake System, KIBS, Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System. Power maksimum yang dihasilkan oleh Ninja ZX6R 136 PS di 13.500 RPM with ram air. Torsi yang dihasilkan 70 Nm di 11.000 RPM. Menggunakan sistem katup berjumlah 16 valve DUHC dengan mesin liquid cooled 4 stroke inline 4. Volume silinder 636cc. Sistem suplai bahan bakar menggunakan teknologi full injection berdiameter 38 mm x 4 with oval sub throttle. Sistem transmisi menggunakan 6 percepatan dengan tipe kopling wet multi-disc manual. Oke guys, kita lanjut lagi. Motor Kawasaki Ninja ZX seharga mobil ini menggunakan tipe rangka aluminium press. Teknologi suspensi untuk di bagian depan menggunakan jenis inverter fork berdiameter 41 mm with rebound and compression damping and spring preload adjustability. Kemudian untuk suspensi belakang, bottom link unit track, gas chuck shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability. Untuk ban di bagian depan menggunakan ukuran 120x70 di ring 17 dan di bagian belakangnya menggunakan ukuran 180x55 di ring yang sama guys, ring 17. Untuk hiasan remnya menggunakan rem depan dual semi floating berdiameter 310 mm petal disc dengan kaliper depan dual radial mount monoblock opus 4 piston. Dan rem di belakang menggunakan ukuran rem cakram berdiameter 220 mm single disc dengan sistem kaliper single bore pin slide dan aluminium piston. Dengan berat badan 196 kg dan 17 liter kapasitas bensin, Kawasaki Ninja ZX6R memiliki panjang badan 2 meter 25 mm, lebar badan 710 mm, dan memiliki tinggi 1100 mm guys. Ya oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang berencana memiliki Kawasaki Ninja ZX6R. Dapat menghubungi PT KMI Sales Office yang berada di daerah Petojo, Gambir, Jakarta Pusat.
Ya, oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.